Pada suatu ketika, seorang hakim yang bernama Amr bin Lais jatuh sakit. Ia berobat kepada semua tabib, namun tidak ada juga yang mampu menyembuhkannya. Hingga akhirnya ia membuat pengumuman, adakah orang yang bisa menyembuhkannya dengan doa. Tak lama setelah pengumuman itu diluncurkan, ada orang yang memberitahu Amr bin Lais. Sahal bin Abdullah At-Tustari adalah seorang manusia yang makbul doanya, katanya. Maka Amr kemudian meminta pertolongan untuk mendatangkan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Permintaan doa itu kemudian sampai kepadanya. Sahal meluluskan permintaan Amr bin Lais dengan mengacu pada perintah agama, yaitu menuruti perintah orang-orang yang memegang pemerintahan. Setelah duduk di depan Amr, berkatalah Sahal bin Abdullah At-Tustari, sebuah doa hanya akan makbul jika seseorang telah menyesal. Di dalam penjaramu ada orang-orang yang dihukum karena tuduhan-tuduhan palsu. Mendengar hal itu, Amr dengan segera membebaskan orang-orang yang dimaksudkan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ia kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh. Melihat hal itu, Sahal bin Abdullah At-Tustari kemudian berdoa, "Ya Allah, seperti kehinaan yang telah Engkau tunjukkan kepadanya karena keingkarannya, maka tunjukkan pulalah kepadanya kemuliaan karena kepatuhanku. Ya Allah, seperti batinnya yang telah Engkau beri selimut taubat, maka berikan pulalah kepada raganya selimut kesehatan." Hal ajaib kemudian terjadi, setelah selesai melafazkan doa, Amr bin Lais menjadi sehat kembali. Badannya tampak segar bugar. Tidak lama kemudian, Amr ingin menyerahkan uang yang banyak kepada Sahal sebagai hadiah. Namun Sahal bin Abdullah At-Tustari menolaknya dan meninggalkan tempat itu. Sahal kemudian pergi dengan muridnya. Sikap ini menimbulkan rasa penasaran bagi salah satu muridnya, yang kemudian bertanya kepada Sahal. "Bukankah lebih baik apabila uang itu engkau terima? Uang itu dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutang kita," katanya. "Apakah engkau menginginkan emas?" jawab Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sejenak kemudian Sahal berkata, "Nah, saksikanlah olehmu padang pasir itu." Maka terlihatlah oleh si murid, seluruh padang pasir dipenuhi oleh emas dan permata merah delima. Ia terpesona dan terkejut terhadap apa yang dihadapannya. Si murid merasa tidak percaya apa yang dilihat di depan matanya. Kemudian Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, "Mengapakah seseorang yang telah memperoleh karunia Allah yang seperti ini harus menerima pemberian hamba-hambanya?"